atau budeta, budeta ini telah diwakilkan di ruangannya. Baiklah, inilah dua pemenang tari kelas 1 dan 2 kepada tubuh Wait up!
lagi sekali kami umumkan kedua nama yang memiliki dompet berwarna putih yang tertinggal di samping selatan bisa diambil di pembawa acara. Terima kasih. Foto bersama, kamera siap. Satu, dua, tiga, jalan. Sudah, lagi sekali. Angkat hadiahnya. Satu, dua. Terima kasih kepada pemenang lomba tari di kelas 3 dan 4. Selanjutnya, pemenang juara tari kelas 5 putra, juara 3 diraih oleh Ajun dari kelas 5B. Juara 2 diraih oleh Bram dari kelas 5B. Dan juara satu diraih oleh Gunadik dari kelas 5B. Selanjutnya yaitu tari putri kelas 5. Juara 3 diraih oleh Naya dari kelas 5A. Juara 2 diraih oleh Trisha dari kelas 5C. Dan juara satu diraih oleh Kayla dari kelas 5C. Dan selanjutnya terbalikkan dengan tari putra kelas 6. Juara 3 diraih oleh Puspa Yoga dari kelas 6B. Juara 2 diraih oleh Adik dari kelas 6B. Dan juara 1 diraih oleh Beva dari kelas 6B. Kategori putri, juara 3 diraih oleh Bayuman dari kelas 6C. Dan juara 2 diraih oleh Wanita kelas 6B. Dan juara 1 diraih oleh Prada dari kelas 6B. Pada pemenang untuk belajar mengenai kata panggung. Kepada Bapak Ketua Panitia, kami mohon untuk membantu memberikan penghargaan. Dan Prada, juara 1 dari kelas 6B. Kami juga hadir dengan mengucapkan terima kasih.
terus gue gak mau saya bangun nenek sebelum baik, saya ucapkan selamat kepada Jigen 2, Jigen 1, Jigen 1 yang sudah masuk ke tiga besar. Pertanyaan saya gampang sekali, ya. Apa yang akan Jigen 2 lakukan apabila Anda terpilih sebagai winner dari Jigen Bagus Jampi Agung? Silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab. Hal yang akan saya lakukan yang pertama adalah mewujudkan visi misi sekolah SD Jambi Agung dan serta program-program lainnya, dan juga memberantas anti-bullying yang ada di lingkungan SD Jambi Agung, dan melakukan pengurangan sampah dengan sampah organik dan juga sampah anorganik. Sekian dari saya cukup dengan terima kasih. Terima kasih kepada jemaah nomor ini itu untuk belakang untuk kembali. Selanjutnya kita panggilkan jemaah nomor ini satu. Cek satu. Dari kami dari guru mengucapkan selamat ya kepada jemaah. Jigen 1 yang sudah memasuki tiga besar. Pertanyaan kami apa fit kami apa Jigen 1 2 3 Jigen 1 baik. Kami ulangi, apa yang akan Jigen 1 lakukan atau visi misi dari Jigen 1 apabila terpilih sebagai pemenang atau winner dari Jigen Bagus yang diambil? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, program kerja yang akan saya laksanakan ketika saya menjadi Jigen Bagus di SD Jambi Agung. Yang pertama, saya akan melakukan kegiatan ekobrik pada hari-hari tertentu atau pada kegiatan itu. Yang kedua, saya ingin sekolah SD Jambi Agung mengikuti tabungan sampah yang dimana hasil uangnya akan dibagikan atau akan digunakan untuk bakti sosial kepada panti asuhan maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian dari saya. Baik, itulah tadi Jack nomor satu. Baik, selamat kepada Jigen 5 apa program kerja yang akan Jigen 5 lakukan apabila Jigen 5 bisa terpilih sebagai pemenang dalam Jigen Bagus Jambi Agung? Saya akan lakukan program kerja. Kedua, saya melakukan edukasi terhadap guru kami. Ketiga, dan ikut melaksanakan pertemuan yang setiap hari-hari tertentu.
mulai besar, bagus, dan diagung. Kami sesuatu bagus lima. Gimana perasaanmu masuk ke jantar? Senang, sangat luar biasa. Jika Agus terpilih menjadi bagus jadi Agus, apa yang Agus lakukan untuk meningkatkan sekolah jadi Agus? Baik, terima kasih kepada Bagus nomor undi 4. Konsentrasi Bagus nomor 2. Gimana perasaanmu ketika dipilih menjadi tiga besar? Terima kasih. Lanjut ke pertanyaannya. Jika Bagus nomor 2 terpilih menjadi Bagus Jambi Agung, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan ikut dengan yang cukup. Terima kasih Bagus nomor 2. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bagus dengan nomor undi 2.